Inilah efek yang ditimbulkan dari penambangan yang tidak bertanggung jawab, dalam artian tidak ditimbun kembali dan tidak dilakukan proses reklamasi. Nah, di atas itu ada kebun warga, ada kebun kelapa sawit. Ini bongkahan ini sudah retak, ini ada retakan ini. Sana. Tidak menutup kemungkinan longsor ini akan terus merambah atau merambat ke kebun warga. Lokasi tambang ini tidak dilakukan penimbunan dan malah dibiarkan menjadi danau, dan ada sedikit apa ya, trik mungkin, dibiarkan terus dibuat seolah-olah menjadi tempat pariwisata, tapi nyatanya sampai sekarang mangkrak proyeknya. Dan malah ini sudah terjadi longsor. Entah siapa yang akan bertanggung jawab jika lokasi atau kebun masyarakat ini akan ikut longsor. Ini saya lebih dekat lagi ambil gambarnya. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ini mati. Kalau ada hujan lagi nih bisa longsor lagi. Ini Desa Sukamakmur, Unit 9, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara.